Hai semua, Assalamualaikum. Okay, selamat datang ke channel saya ni. Okay, pada video kali ni saya nak buat review ataupun ulasan buka kotak figura aksi daripada Bandai ni, Sakura Haruno SH, daripada SH Figuard. Okay, figure ni memang ditunggu lama lah, daripada barisan daripada Naruto SH Figuard. Sebab sebelum ni dia tak keluarkan, tak rilis lah figure aksi ni dia, untuk lengkapkan kumpulan 7 Team 7 untuk line Naruto. Jadi yang terdahulu dia keluarkan 3 figura yang sebelum tu, Naruto, Kakashi dengan Sasuke je. Jadi Sakura ni kita tunggu juga, tak tengok-tengok. Bandai cakap dia tak nak teruskan buat lagi untuk barisan animasi Naruto lah. Alhamdulillah lah, 2022 ni dia keluarkan semula barisan baru. Jadi Sakura keluar, jadi kita wajib belilah kalau kolektor ataupun pengumpul yang lama tu. Barisan Naruto yang lama tu memang memang perlukan sangat lah untuk lengkapkan kumpulan 7 apa, Team 7 Naruto. Okey, jadilah kotak depan dia daripada SH Figuard, Sakura Haruno, Naruto, line Naruto, stiker dia tambah nation dengan ni Bandai. Okey, ini made in China lah, design by Tamashination. Okey, kotak sisi dia belakang. Jadi ini yang kita boleh lakukan, aksi-aksi yang kita boleh lakukan. Jadi macam anime juga, sangat detail, macam manga tu kan, macam anime dia. Jadi walaupun yang sebelum ni kita tak dapat, okey lah, sebabnya kita dapat terus yang terbaik kan. Kalau kita dapat yang awal tu mungkin tak apa-apa, tak apa-apa cantik mold dia punya teknologi dia, tak apa-apa, tak sampai lagi kan. Jadi ni memang berbaloi lah. Okey, harga dia 220 ke bawah. Saya dapat 220, itulah. Adalah warning hazard semua. Facebook dia. Okey. CC lagi satu. Juga dia. Atas tak apa, bawah ada tambah lagi satu, Sakura Haruno Inherit of Tsunade Indomitable Will. Kalau dia anak muridnya Tsunade Hokage ke 5 ni, Tsunade Hokage ke 4 ke, Hokage ke 4 Tsunade. Jadi dia anak muridnya Kalau dia lah. Kalau tidak, dulu dia waktu kecil tu tak ada guna pun. Sejak dia jadi anak murid Tsunade tu, Tsunade sama tu, baru dia dapat power lah, kuat lah, berguna lah. Dia belajar perubatan ni kot, jadi dia boleh kontrol chakra untuk perubatan tu. Lagi. Okay, teruskan apa yang kita dapat. Inilah, tengok muka dia, sebiji dia, cantik gila. Adalah mata, muka apa tu, apa kata tu, kemarah, senyum, ke siris. Ada berapa pasang? Ada 5 tangan lah, 4 pasang ni, tapi satu lebih ni untuk pemegang kunai. Tak bagi kunai pula, baru tu ada bagi kunai, patut bagi lah satu sini kunai. Ok, ambil 3 macam biasalah, juga akan bagi plastik je ni, ni maksudnya masih dara lah, masih lagi baru. Kita buka plastik dia, buka. Okey, dan dah jadi jatuh second hand lah.
Aduh. Habis. Jatuh harga. Okey. Cantik gila muka dia. Mas tak ada pun sloppy ke apa kan. Macam mana Hasbro tak boleh tiru ke dia punya teknologi ni. Cuma inilah sendi ni nampak. Kalau boleh sorok sendi dia tak berapa nampak cantik juga. Mungkin colour dia. Kain dia getah lah, lembut. Pasti lembut. Kita boleh buka. Lepas tu ada tulis kat tu. BBSP China. Tekang dia. Oh, ni lah. Tak apa pelawa kat sini lah. Tak boleh cover ke macam mana kan. Ataupun pakai join lain je. Tapi kita jarang post kat belakang kan. Kita post kat depan. Kita gaya kat aksi dia kat depan. Ha, ni atas dia. Memang detail tak ada selekeh. Sloppy ke terkeluar sikit ke cat hitam. Sangat detail. Berbaloi perhati. Jadi untuk artikulasi macam biasalah. Pakai butterfly join juga macam kamera punya sambungan ni. Jadi udah buka gitu lah tangan dia. Macam Naruto juga yang baru dah. Elbow tak tu je. Biasalah aku pusing. Sama. Yang boleh pusing ke 360 darjah. Yang bersama lah 360 darjah. Bawa tunduk takat tu je lah. Okay juga. Sebab dia double join. Belakang. Jadi lagi duduk. Duduk. Yang boleh duduk lah. Lengkau dari mana? Habis. Tak dapat. Okey. Boleh pergi tinggi mana? Tinggi tu saja. Ke belakang dekat ini tangkang straight macam gimnastik ya. Itu tu. Okey, artikulasi dia. Tunduk habis ni. Tunduk habis. Ni memang kita boleh buat pelbagai action lah. Kalau nak buat, biasa orang buat stop motion kan. Cantik lah. Kita tengok manual. Manual biasa dia tak bagi tahu. Tapi ada lah. Manual dia biasanya ada kat belakang ni lah. Berapa pasal muka Sakura Haruno. Ada 5. Dia cara buka dia. Nak pasang kepala muka dia. Buka rambut bubu pasang balik. Dia ada 6 tangan, 7 tangan. Satu lagi ni memang untuk efek ni lah. Untuk efek api apa cakra tu. Dia bagi lebih satu ni kot. G ni E ni bagi lebih. G ni bukan kunai ni. Tak ada apalah. Biasa je. Masuk tamashi survey ni. Okay. Jom kita tukar muka ni. So kita nak pakai ni dulu lah. Kita pakai penumbuk dulu. Tangan E ni.
Standard dia bagi dalam A lah. Jadi kita masuk ke dalam slot tu lah. Masuk tu okey. Tak ada ketat, tak ada longgar, tengah-tengah. Jadi saya pegang pun tak jatuh. Okey. Jadi ni cakra tu lah. Saya nak tunggu kuat eh. Sebab dia anak murid senadi, jadi dapat jugalah dia belajar ilmu penumbuk kuat ni. Tendangan kuat, kekuatan ni. Oh, dia menggunakan macam tu saja, sarung je. Okey, tukar muka. Buka dulu pak rambut dia. Itu dia, macam ni. Buka. Kita ambil yang muka ni lah. Muka marah ni. Biasanya marah kat Naruto bila time ni. Naruto buat ni lah. Hero kedua tu. Muka marah. Okay. Okay, itulah dia. Okay, kita tengok kalau dia side by side dengan apa, sebelah-sebelah dengan Naruto, kena ke tak kena. Jadi itulah, boleh katakan macam anime lah. Macam dalam, kita tengok dalam anime kan, macam ni lah. Dia marah kan, dia apa, kalau buat apa, bagi Bunshin yang bukan-bukan tu. Tapi kalau dia pakai kaki bunci laki tu, menang juga lawan dengan yang berasa. Sebenarnya teknik tu tak berjaya, rupa teknik tu berjaya. Okay. Pinaru tu tinggi sikit lagi. Kan memang macam tu sepatutnya. Naruto besar lagi daripada dia kan. Okay, kita nak check ketika digian Sakura ni berapa. Naruto ni kejap. Okay. Okay, jom kita check ketinggian dia. Kita check dah, kita ukur dalam inci eh. Semak ketinggian dia dalam inci. Check Sakura lah. Sakura dulu. Sakura berapa inci? Kosong dari kaki sampai ke kepala dia. Hujung kepala dia. Oh, pendek je. 5 inci. Tak sampai 5 inci semua. Lebih kurang 5 inci setengah. Jadi 5.4 itu eh. 5.4 inci. Tak tinggi mana lah. Sisi. Oh, 5 inci semua. Kalau kita ambil 2 sisi, 5 inci semua. Ini minci terus, ini minci semua. Okey. Naruto, minci Naruto. Kena minci juga. Naruto 5 inci 7. Tak sampai 6 inci. Ini minci 8 paling maksimum. Okey. Jadi setakat ni, ni sajalah review saya, ulasan saya untuk Haruno Sakura. Sakura Haruno. Di tangan ni boleh tukar lah, nak tukar tangan ni nanti. Kalau nak dapatkan, sekarang ni waktu terbaik lah. Dapat tu tengah baru. Kalau tunggu lama takut habis pulak kan. Tapi itulah, kita tak tahu eh. Kadang-kadang harga tu atas demand atau permintaan. Kalau tinggi, kalau ramai orang nak, tinggi. Okey. Macam ni lah, tukar tangan dia. Kita tak pernah tengok orang tukar kaki eh. Tukar ada sendi kat sini. Ni orang kata kalau main bola tu tendang tonjol lah. Naruto ada juga lah. Okay.
Boleh lah, dua-dua main tonju. Okey, ini sajalah letak kat ni video saya. Kita jumpa lagi lah pada video akan datang, video yang terbaru nanti. Oh, untuk kakasi pula, sebab Sasuke saya tak beli. Sebab sama macam yang lama, cuma tukar mata, running gun tu je. Pun ada defect lah dekat tengkuk dia dengan head dia tak sama colour, jadi saya tak beli lah. Okay. Benda yang dah ada dah, jadi saya beli yang baru yang tak ada je lagi. Okey, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.